wassallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dhalika mushahidin. Puji syukur kehadirat Allah, shalawat dan salam kepada Rasulullah serta keluarganya, sahabatnya dan sahabat kita semua yang mulia. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, di Indonesia khususnya itu memperingati Nuzulul Quran itu pada malam 17 Ramadan. Apakah benar Al-Quran itu turun pada 17 Ramadan? Surah Al-Qadr dinyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam lailatul qadr. Apa malam lailatul qadr? Tapi bersyukur dan hidup itu. Malam lailatul qadr itu di malam-malam ganjil di sepertiga Ramadan akhir, malam ke satu, dua tiga, dua lima, dua tujuh, dua sepuluh. Bahkan sekarang ada saya tidak tahu dapat bacaan atau itu pendapatnya Imam Ghazali mengatakan kalau Ramadan jatuh, satu Ramadan jatuh di hari Senin, maka pada Jumat malam 21. Kalau jatuh hari Kamis malam 25 ya, malam ini. Kalau Jumat itu malam 27 dan seterusnya. Itu pendapat ulama-ulama besar untuk kebenarannya, karena itu bukan hadis. Tapi yang jelas hadis-hadis menunjukkan malam Lailatul Qadar itu di malam Lailatul Qadar di penghujung Ramadan. Nah, jelas sekali di surat Al-Qadr itu dinyatakan Al-Qur'an itu turun di malam Lailatul Qadar. Kenapa Nuzulul Quran diperingati malam 17 Ramadan? Ternyata saya baca tafsir dari surat Al-Qadr itu dinyatakan Nuzulul bil Quran minallahu bil mahfuz ila sama' dunia mubasyara. Jadi ternyata Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz, tempat dituliskannya Al-Qur'an, ila sama dunia, ke langit dunia, mubasyirah, sekaligus. Jadi Al-Qur'an itu turun sebenarnya sekaligus dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ya, seperti Al-Qur'an yang kita lihat ini, berdua-dua tentunya. Karena yang dimaksud Al-Qur'an itu kan isinya, kalau ini kan mushaf. Kalau musafirnya jelas beda-beda. Nah, yang dimaksud Al-Quran itu Al-Fatihah sampai An-Nas itu turun sekaligus seperti itu. Nah, kemudian turun minas sama dunia ilal ardh, dari langit dunia ke bumi itu dibawa oleh malaikat Jibril, itu berangsur-angsur selama 23 tahun dan disesuaikan dengan
situasi saat itu. Apa dulu yang turun? Itu surat Al-Alaq 1-5. Ternyata beberapa riwayat mengatakan surat Al-Alaq 1-5 itu turun pada 17 Ramadan. Jadi sebenarnya tidak salah juga kalau turun Quran menyatakan itu 17 Ramadan. Tapi itu memperingati awal turunnya Al-Quran surat Al-Alaq 1-5. Nah, kalau yang sekaligus ya, kalau ada berbeda, apa Ramadan itu kalau mengganti di akhir, makanya mungkin ulama di Indonesia sepakat ya, susah mau memperingati kalau yang mau mengganti bisa jadi kalau ini menurut Quran kita peringati malam 21, kalau besok kita peringati malam 23, jadi nggak tepat itu. Nah, sebenarnya bukan itu yang jadi fokus saya pada kurikulum kali ini, justru pada di surat Al-Baqarah yang 185 tadi, satu Ramadan dan nanti kursi dan bikin Quran guna lintas wabai dan bikinan sejauh. Jadi Al-Quran itu diturunkan di bumi ini hujan dinas itu menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi petunjuk itu ternyata mengandung makna semua aturan itu ya, semua aturan selama kita hidup di dunia itu sudah makanya karena sebab Al-Quran ini maka Rasulullah ya, Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mulia dibandingkan dengan Rasul-Rasul yang lain. Jadi Nabi dan Rasul itu memang mulia, tapi Rasulullah itu lebih mulia dikatakan Rasul itu membawa mukjizat Al-Quran yang tadi ya, menjadi petunjuk bagi semua manusia. Jadi sebab Al-Quran maka Rasulullah itu lebih mulia daripada Rasul-Rasul. Kemudian kita tahu kenapa Ramadan juga bulan Ramadan itu lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain. Pada bulan itu ada 12, tapi Ramadan itu lebih mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dikarenakan pada bulan Ramadan itu kunci dari Al-Quran itu adalah Al-Quran. Jadi sebab Al-Quran maka bulan Ramadan menjadi lebih mulia daripada bulan yang lain. Kemudian dalam satu bulan di bulan Ramadan, tentunya dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan itu mulia semua. Tapi ada satu malam yang lebih mulia daripada malam-malam yang lain. Itu yang kita kenal malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada malam-malam yang lain? Karena malam Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Qur'an yang dipasir. Jadi sebab Al-Qur'an menyebabkan Rasulullah paling mulia dibandingkan Rasul-Rasul yang lain, kemudian menyebabkan bulan Ramadan itu lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain, dan yang ketiga menyebabkan malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada malam-malam yang lain. Maka tidak ada alasan bagi kita kalau kita ingin mulia daripada manusia yang lain, kalau kita ingin yang dipandang oleh manusia yang lain, bahkan bukan hanya manusia, bahkan semua.
tidak ada kata lain, kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak ada kemuliaan tanpa Al-Quran. Itu kemuliaan semua, di pangkat, jabatan, kekayaan, itu kemuliaan semua. Kalau si ampunya tadi yang memiliki kekuasaan, jabatan, tahta dan sebagainya jauh dari Al-Quran. Kemuliaan itu sesungguhnya adalah manakala seseorang itu senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kemuliaan seseorang itu karena Al-Quran itu. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Ya, bukan hanya dekat sebenarnya, ada kewajiban terhadap Al-Quran, tilawah, membaca. Membacanya juga bukan hanya sebatas membaca saja, tapi juga perlu diperhatikan tafsirnya, ya, memperbagus bacaan itu juga sunnah. Jadi bukan sebatas membaca, kemudian juga berbanyak baca. Kalau membaca tapi cuma serius sekali, tidak menyebabkan orang yang membaca jadi mulia. Jadi membaca dengan tafsir, tafsir, kemudian interaksi yang kedua, kita juga harus mentadaburi Al-Quran. Bukan membaca, mentadaburi, ya, mempelajari isi Al-Quran. Kalau masih belum paham betul kata-kata kita sudah menguasai besar, sekarang banyak terjemahan Al-Quran, ya, kita baca banyak terjemahan, insya Allah itu bagian daripada mentadaburi Al-Quran. Dan setelah kita mengetahui, maka kita mengamalkan isi Al-Quran. Kita amalkan, ya, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, dari yang paling mudah sampai, ya, yang kita rasa sulit. Karena semua aturan itu sudah ada di Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang sempurna, semua aturan sudah ada. Jadi sebenarnya Allah itu sudah merancang sedemikian rupa aturan itu memang menjadi pedoman hidup untuk kita umat manusia. Bahkan bukan hanya aturan, tapi semua ilmu pengetahuan itu sebenarnya ada dalam dosen Uin Sarif, dosen Uin Berkaitan Profesor Dr. Sarifuddin Basar itu pernah mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu sudah lengkap untuk menjadi literatur berbagai macam ilmu pengetahuan. Jadi tidak perlu lagi nyari literatur dari sumber lain, karena di Al-Quran itu sudah lengkap. Cuma masalahnya, kebanyakan kita belum memahami kandungan isi Al-Quran. Sebenarnya semua ilmu sudah ada, bukan hanya ilmu-ilmu masalah akidah, tetapi ilmu-ilmu yang lain, ya, kedokteran, ilmu fisika, kimia, matematik, sebenarnya ada ya. Cuma ayat yang mana yang pas tentang kedokteran, ayat yang mana yang pas tentang fisika, kimia, dan sebagainya. Nah, kita yang belum bisa memahami. Bahkan suatu saat nanti ayat-ayat mustahil itu bisa dimengerti oleh
ความรู้สึกแบบเกี่ยวกับจารีตุลาภีทำไมตัวที่เนี่ยคิดว่าเราจะทำอะไรอาลีตุลาภีแต่การที่เราเนี่ยรู้อาลีตุลาภีก็ยาสีต่อมาตัวที่เนี่ยJangan-jangan sama dengan ibu pertama di ayat saya ini. Dan kita belum paham. Saya ada keyakinan yang sangat kuat. Jadi Profesor Sabi Budi Bahasa mengatakan, saya yakin dengan sepenuh keyakinan bahwa semua ilmu pengetahuan, semua peraturan, semua aturan hidup itu ada di Al-Quran. Maka kita usah nyari sumber-sumber lain, literatur lain untuk perkembangan hidup kita. Kemudian setelah kita mengamalkan, mendakwahkan kebenaran, dan ini yang terpenting bukan hanya untuk diri kita, tapi kita juga perlu mendakwahkan Al-Quran. Karena Allah menciptakan surga itu bukan hanya untuk diri kita, tapi suruh mengajak sebanyak-banyaknya orang itu masuk dalam surga Allah. Maka siapa yang mengajarkan Al-Quran, insya Allah dia akan mengajak manusia sebanyak-banyaknya masuk dalam surga Allah. Maka kita sebagai pemerintah ini sebenarnya adalah para dai dan yang mengajak orang lain untuk berbuat baik seperti kita. Jadi, jadi orang solid itu bagus, tapi ada yang lebih bagus dari orang solid yaitu orang muslim. Solid itu bermakna dia baik hanya untuk dirinya sendiri, tapi orang yang muslim selain dia memperbaiki diri sendiri, dia mengajak orang lain untuk berbuat baik seperti dirinya. Nah, dengan sebab Al-Quran inilah, maka insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah seperti Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah karena membawa juga Al-Quran seperti bulan Ramadan yang dimuliakan Allah karena diturunkan Al-Quran dan seperti malam bulan terbesar yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita dengar pada jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.